Assalamualaikum. Hari ni kita makan di ofis. Lauk sardin, Hani masak. Ni ada tanam kat luar. Ni kita buat bekal kita. Ni ada mi masuk. Mi masuk kaki ayam. Yang ni, yang ni jemput-jemput. Ha, ambil makan. Ya, kita nak makan eh. Sini, tak ada gambar awak jangan risau. Ada gambar saya. Sorry. Kawan-kawan kita malu ni. Apa Izali? Tak sampai lah. Tak ada kena buka lampu lah. Panjang jalan tu. Boleh keluar malah. Tak suka. Tak suka waktu kerja keluar lah. Tak, masa abang datang sini memang tak ada kedai. Biasa ada kan? Tak ada. Dia belum banyak lagi kena buka lah. Ni nak makan dalam apa ni? Dalam ni ke dalam ni? Tak ada transfer lah. Alah kan nak lampu banyak. Buat makan Zali. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Sedap tak? Hani masak mesti sedap. Nah, sup aku rasa tak tahu lah. Berhasil tanaman kita, you? Akak tanam sikit juga. Akak tanam sikit juga. Nampak macam dua je macam tu. Tabur-tabur je bunga dia. Oh. Tak tahulah dia hidup macam tu. Oh. Nanti kita ada bunga lagi, rumah kita ambil. Kita tabur. Ini banyak-banyak sikit lah. Senang nak makan ulang-ulang. Tambah belacan sudah kan? Jali ambilkan air tu Jali. Dia sejuk. Fida baru ambil kita pula yang minum. Kat sini dululah. Ya ayam. Mana tak? Ada satu. Eh, lupa lah. Akak pun tak boleh makan sardin tau. Kenapa? Gaun. Eh, sardin pun gaun? Tapi akak suka. Sebab dia punya ikan ni apa? Pengawet dia. Pengawet dia. Akak belum puasa tu sekali masak sardin. Macam dah rasa kaki tu sakit, macam makan buat gaut. Dia berat tau kaki tu. Berat je nak bisu-bisu. Kita kena stand back lah eh ayam kita. Kita letak sebut kari, lada sulam, kunyit. Tak ada jumpa-jumpa. Eh, ambil lah banyak. Satu, kedua tu. Pati ayam tu, anak kita dia nak buat kerabu. Kebetulan, kerabu ada tu, habis dua sendiri lah. Dan ni kita boleh menguruskan. Cacupkan. Cukup pula orang masih makan kaki ayam. Sekejap. Nanti polygen si. Polygen. Kolagen lelaki lain. Apa? Madu. Letak kat mana yang madu ni? Gap. Madu yang mana tu?
Madu hidup. Tahu tak ke? Gua pula kata tu. Ya, selamat. Ada madu dia lepas. Lepas tu siapa? Saya ke? Madu ni dia. Oh. Sayang ni rumah. Main eh? Yan. Laki kalau masuk umur 40-an ni kembali kepada ha, apa ya? Remaja. Remaja kot. Remaja yang berakal. Lelaki berdiri berumur 40 tahun, dia akan menjadi lebih gatal. Segatal-gatalnya. Dia gatal kat mana? Dekat bibir dia dengan mulut. Segala-gala benda gatal. Ya. Gatal. Mana dia bangga gatal? Mengenyam, mengenyam. Mengenyam, betul lah. Betul. Dia punya hormon lagi. Tapi sama ada untung tak untung lah kalau orang dapat lah orang yang 40-an ni kan. 40 tahun dah menyata, lepas tidak kahwin, ada anak, kau tidur kenyang-kenyang, kau tidur wek-wek-wek padan itu. Eh, kalau saya lagi makin sweet lah, betul? Dia. Tak cuci dulu. Dulu kalau tak limas. Kau tidur lah. Siapa yang tak cuci dulu? Tu ada ni. Yang ada baby. Oh, ni abang kau bukan nak hipokrit, bukan nak apa, malam memang alert. Kita zaman kau muda. Ya ke? Makan. Makan lagi. Kita baru nak makan. Haa, makan. Okey. Habis saya tanya lah. Kena buat lagi ni. Ah, memang. Sedap, sedap. Fida buat sedap. Kak Adi, Kak Adi. Air dia dah habis. Haa. Haa. So, okay. Masak apa? Masak apa? Saya, apa? Apa yang mana? Mana ada balik kau apa? Baik. Semua membuat? Lagi. Ha? Semua lagi? Awak pun buat? Wah, dapat manja lebih. Mana punya manja lebih? Dia kena buat manja. Kau dapat buli? Kedua buli lah. Kenapa buli? Kena buli eh? Buli tapi dapat duit saya tak? Tak, mana ada. Kesian. Yang bagus lian. Bawa nak bunuh apa? Tak. Anak nombor 3. Nampak lelaki juga? Ya. Eh? Zali dah? Kejap dah makan? Tengah hari lagi abang eh? InsyaAllah. Kalau awak cakap makan lagi, kita baru nak makan. Biar tu tenaga sedikit. Tengkat Ali. Ya. Tengkat Kak Ali. Tekak. Malam. Tak sempat ke dia. Malam tu. Ni apa tau? Mesti lembut. Malam mesti dia jadi macam pondan sikit. Siang hari digagah. Ho, ho. Apa? Ayah. Salah awak, salah minggu. Tu tak nak cakap. Eh, nak minum sop nama lah. Apa? Minum sop. Apa yang suka? Tak lah ni lah, asal dia ni kan dia masih ke tak. Oh, sedap. Sop, nak buat air. Takkan Hani masak, memang sedap lah. Dah makan je lah. Nak ni duk? Duk ni duk. Makan. Ni sedangnya kasut kau, aku nak sikit kau. Ambil. Awak dah makan belum? Aku dah masak rumah ni. Baiklah makan. Abang, saya masak lagi. Sop ni orang bagi kita semalam 4 bungkus. Cuba kuah sop dia. Dah basi. Kita kena buat sop tadi. Kuah sop tu kita masak kan ni. Kuah sop kita masak, masak tu. Ambil, ambil kan. Masalah, dia kalau masak sini tak nak dengar yang orang masak. Check. 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 Check
Nampak sangat bukan yang itu kan jauh. Ya first tu so lawak lah. Yang budak tu pergi cakap dengan lelaki kita nak check in abang. Ha? Check in. Aku diam oh kita nak gelak lagi macam punya. Kalau aku ni laki aku kan dia memang kalau jauh Jawa tapi macam aku kan orang kat rumah kan memang tak cakap Jawa sebab macam tak tahu lah kalau nenek tu padahal duduk satu rumah dengan nenek kan. Nenek padahal tu kuat Jawa dia. Dia kuat dia cakap macam cakap kalau dengan bayi-bayi dia dengan kawan-kawan dia ke ni sesedara dia ke dia macam Jawa tapi dengan kita pun tak macam Jawa. Jadi kita orang macam memang tak ada lah nak ni kan. Jadi tak ada lah influence dulu tu. Masa lelaki aku dia memang dia taklah pandai tak cakap tapi boleh lah dia kata dia faham kan. Kadang dia cakap lah kan kalau masa macam apa. Blur je. Dia cakap tapi nanti dia dia cakap tapi aku sambung nanti sambung yang menjanjah-janjah lah. Dia cakap apa ada kebiasa kalau ni aku kan. Ada dia cakap bahasa apa dah ayat jauh tapi memang nanti kat sekejap lagi memang nyambung. Mai suka kau mai surung. Apa benda tak ada dia cakap. Aku tadi ingat lah. Kita tak dengan adik ke apa. Bu, kakak ni dah besar. Boleh ke dapat lagi duit raya? Ada orang bagi duit raya. Awak tu memang kecil. Kakak dengan adik. Kakak pendek sikit. Oh. Adik dah lebih tinggi. Sedap tak? Alhamdulillah. Makan. Sedap mak. Kita ni masak pakai potong-potong aje. Sup potong-potong. Mana nak blender? Ada tumis tak? Tumis. Tumis lah. Letak bunga cengkih. Letak apa tu? Kayu apa dah nama dia? Kayu manis eh? Kayu manis. Empat sekawan ni. Letak tu semua. Potong yang potong-potong tu masuk. Lepas tu masuk cube. Kelemahan aku lupa. Letak kutip. Handphone lah. Kena kot. Ayo. Tengah-tengah masak orang malas. Masak sup itu masak malas. Aku ni kau kira raja juga. Sup aku lagi malas. Sup aku, aku tak mahu putih je. Tengah hari. Lagi senang. Sebab aku suka, tak suka sup keruh. Aku suka sup jernih. Kan? Macam sup Cina kan? Aku suka sup. Ui, sedapnya. Fishball. Ni, lagi satu. Apa tu? Bakso punya tu. Bola daging. Dalam balik rumah. Ibu lapar lah, Adik datang lagi, dia masak Maggi. Dia campur dengan tu lah meatball tu. Banyak pula dia campur, dia sedap pun. Sedap lah kak, apa Maggi kak? Ambil, semua sekali pun tak apa. Aku dah kenyang ke nasi ni. Boleh kak? Tak nak, ke rumah ada lagi. Oh iya ke? Pedas lah, sedap. Habiskan set kan? Alhamdulillah. Sedap lah pedas. Suka aku dengar aku. Kak tak bawa putih tak? Mana? Dia bawa putih, apa ni? Cara putih. Ada sulah, letak. Haruslah letak. Tak letak kan tak rasa sebab kita nak cantik putih dia tu. Tak boleh ambil pedas. Pula. Kamu tak pula. Sorry tau kita letak lada sambal. Tak ada. Ada ni memang tak ni. Betul lah aku sekarang ni. Aku tak ingin malam kat kedai sebab tu. Pedas. Sebab kadang macam kalau makan kan macam alah kan. Dulu kan macam kalau macam orang ni tak makan pedas. Dulu macam apa lah tak makan pedas. Sekarang dah tahu kan. Ini dapat dia orang ni. Tapi sedap lah sedap. Ni macam-macam COVID punya hal ni. Sedap. Tak boleh makan pedas. Dia cakap COVID tu. Tak boleh lah. Jadi apa dia pening ke apa? Mula aku ni macam terbakar rasa bakar pedas. Lidah dia rasa macam sebuah. Tapi sebab aku dah biasa makan pedas. Jadi aku pedas je lah nanti kau. Lama-lama dia biasa kan? Nak kata biasa, memang dah biasa. Tapi itulah. Seksa dia nak menahan ni. Nampak air mata rasa. Sedap memang sup kita. Pasal dia tekan sedap. Tak ada. Kau ada. Nasi ayam, nasi lemak. Nasi lemak pun dah lepak. Ini kan masak ni kalau ada kawan best. Kalau sendiri lepak. Betul. Sambal belum buat lagi ni. Semalam nak cakap pasal sambal. Cik kakak macam tadi aku ngaruk kan. Tak buat-buat lagi orang buat.
Jadi sampai bila rasa semangat lah. Anak aku senang je. Aku kan, aku anak aku, itulah aku je tak rajin nak tengok. Belum homework. Jadi aku macam korang, satu je. Korang nak lebih, usul lebih. Kalau kau suka, berbuih dia cakap. Aku buat apa yang aku suka. Bukan apa hanya dua bukan bulan tu sama. Nak ngantar si Wana. Si Wani ni dah munting. Dah munting kata dia. Nak ikut. Kalau kau munting bila kau nak bangun buat? Satu bulan tu nak gerak. Nanti kan malam tidur kau 2-3. Besok pagi dah nak bangun. Kesiankan dia nanti tidur lambat. Lepas tu muka dia moncong mula dah. Dah atas. Aku boleh pasal lah moncong ke tak. Padahal sebenarnya tu nak buat hati. Bos nak air. Makan buka dia lah. Dia dah risau tadi. Apa ni? Tak boleh dengar air cuma ni dia buat teringat. Tu air mana apa? Tak. Air. Apa air kalau buat air mana tak rasa sangat? Memang. Dia pelik pelat. Kalau letak ni yang kita tak letak dulu sendiri. Baik. Betul ni je. Yang lain semua fail. Haa. Satu setengah je. Anak orang nak buat kerabu kaki ayam. Lepas tu pun terang kaki ayam banyak. Semalam orang tu telefon lagi. Kata dia Kak, ada kaki ayam ni nak lagi tak? Nak. Tu yang kita ambil tu. Tapi belum siang lagi. Kaki ayam, hati pedal dengan leher ayam. 21 ekor ayam. Jadi benda tu dia mana lagi dia bagi. Nak sikit lah kaki ayam tak? Kita bagi awak siang sendiri, ya? Ah, boleh. Dah suruh aku siang, minta maaf. Boleh. Pedas. Ini pedas tu, pedas sangat tu. Ini pedih. Memang kan otomatik aku letak suruh. Nak ambil kau habiskan, ya? Kau habiskan semua, ya? Habiskan juga, Li. Sedap, Li. Ya Allah. Memang mula aku tak tahan. Aku bukan cakap kau sedikit lagi pun aku dah tak dia COVID lah dulu kan. Itu yang jadi dia. Dia bukannya ni, dia pedih tau, dia pedih. Lambat, dia kau naik. Kenapa tu kau ikut banyak? Aku sikit juga. Aku banyak melada, mulut orang. Kau memang orang tak? Mak, kita cakap sebab garam. Eh, kenapa aku minum tak pedas? Kau dah minum dah. Kau tak letak sama kicap. Sembuk juga dah jatuh ni sekarang. Tu aku punya jentik tu. Saja je, aku saja je. Nak ngayam kan? Kau cili jauh tu eh? Haa. Cili jauh tu. Haa. Kecil tu. Ya lo, cili ikan di kampung tu. Tu lah pasal. Kumbu-kumbu. Kalau cili payah-payah tu ada merah. Itu tak pedas sangat. Cili kampung tu. Lekat tak habis lagi tu rasa dia pedas tu. Tapi nak juga aku pedas.